September 2018 dimulai. Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Ramdin Usman, DIE, melantik 4 dekan terpilih 2018-2022 di gedung Rektorat Untan. Para dekan yang dilantik yaitu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, Dr. Jamalia SEMSI, lalu Dekan Fakultas Pertanian Untan, Profesor Dr. Dena Suswati MP. Sementara Dekan FISIP Untan yang diangkat yaitu Dr. Martoyo MA dan Dekan FKIP Untan, Dr. Martono. Selain melantik para dekan, Rektor Untan juga melantik Ketua LP2KM Untan yang baru, yaitu Profesor Dr. Edi Suratman, serta para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Untan. Profesor Tamrin berharap pejabat yang dilantik ini dapat bekerja dengan maksimal dalam menghadapi tantangan zaman, serta terus memberikan layanan yang terbaik dan profesional. Bahwa satu, Untan sudah baru, kemudian kedua adalah kita sekarang ini masuk ke zaman revolusi industri 4.0. Ini mau tidak mau, itu kata kunci, inovasi dan IT. Oleh sebab itu, kita harus memberikan layanan yang baik, cepat, profesional, berbasis. Profesor Tamrin Usman menambahkan, dekan dan pejabat eselon di lingkungan Untan yang dilantik ini telah melalui berbagai tes dan dipilih karena mempunyai kompetensi yang diperlukan dalam jabatannya. Pada kesempatan itu, pejabat yang dilantik juga diambil sumpahnya. Agus Supriyadi melaporkan untuk TheTanjungPuraTimes.com.